Chan, kita mau kemana? Hah? Mau kemana? Belum tahu. Kalau dikasih tahu, enggak enak. Kita lagi dari pihak mana, Bang? Taman hewan katanya. Taman hewan katanya. Oke, kita lanjut. Mau ke mana? Jalan. Jalan kaki. Malah, minggir dulu. Coba sambil nyanyi. Langkahmu teman mulai berbeda. Di sini di kebun binatang ini ada hewan yang termasuk kasihan. Tahu nggak kenapa kasihannya? Kenapa tuh? Itu jerapah dari tahun berapa gitu-gitu aja men. Bisa dinaikin. Enggak kasihan. Kasihan. Seharusnya kan nggak bisa kayak gitu. Masa begitu hewan kan? Menurut kamu gimana? Kasian sih. Kasian gitu ya. Dulu ya. Nah, satu lagi gini nih dari Gunung Leuser katanya. Jadi dia baru pangkas karena kutuan. Jadi dia alasan mempangkas rambutnya itu karena sebenarnya kutuan. Itu alasannya ya. Alasannya katanya, bukan karena gerak. Katanya lah ya. Jadi kali ini ya. Kami lagi berada di kebun binatang Siantar. Tepatnya di daerah Timbanggalung, Kecamatan Siantar Barat Martoba. Parkisaran. Good. In the morning, look to the clock and it's been 8. Running fast to the paper seats, taking flight with many deadlines. It's what I see two other people over there. They don't wake up early, but still love and having job. Ini namanya singa. Singa. Itu pelan-pelan. Tutorial berjalan. Mano apa? Manuhara. Kita lagi nunggu pipis. Dia biasa pipis kotor gitu, kayak cewek. Maksudnya dia pipis gitu. Jongkok gitu? Iya, dia pipis jongkok. Kok cewek gitu, ikonnya kalau mandi. Ada satu kata yang keren. Namanya toilet kejujuran. Apa ya nih? Kejujuran pasti kalau orang-orang itu gak apa-apa.
kucingnya. This is cat. Alright. And this is catwalk. This is catwalk. Oh. Ini kafe. Dulunya ini kafe. Dibeli sama kucing. Ya. Yeah. Nah, kuro. Oke, kita lagi bareng rombongan TK Sukabumi nih. Rombongan kita ada sana. Jadi kita lagi pisah dari rombongan. Kita lagi di kebun binatang Kabupaten Ciater. Udah lama nggak kesini. Terakhir, kapan ya dulu? Sudah dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Gila, 10 tahun yang lalu. Aku terakhir apa? Terakhir 2016 di sini. Jadi ini setelah beberapa tahun balik lagi ke sini. Kayaknya banyak perubahan. Kalau kita gimpiin di sini dan wangainya, wangai sekali. Luar biasa ya. Kita masih di sini, masih menunggu bawa. Halo, balik lagi di Sneak Ringan. Nah, jadi hari ini agendanya nih sama anak-anak nih. Agenda hari ini kita mumpung dia lagi cuti, malah lagi cuti, hari juga cabut kerjaan. Nah, kita yang lagi berdua lagi fokus pengangguran. Fokus pengangguran. Kami lebih fokus ke pengangguran. Fokus. Kami enggak mau kerja. Pengangguran. Fokus pengangguran. Nah, jadi kita lagi ya quality time-an gitu lah. Lagi dia ada di salah satu tempat. Kayaknya objek wisata yang paling high banget di Kota Pematang Siantar. Coba kita Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Iya. Sumatera Utara dong kebun binatang Pematang Siantar. Nah, kita lagi ada di kebun binatang Pematang Siantar. Oke, lanjut. Nah, abaikan. Kata-katanya sih ini kebun binatang yang paling ini ya, paling besar di Sumatera Utara. Lumayan. Yang diakui lah. Iya, nah jadi terus kayaknya masuk beberapa besar gitu di Indonesia. Ya, bersih juga. Ya lumayan lah, lumayan bersih. Masuk 6 besar sih, kemarin kalah sama Barcelona. Halo Kak Rainsya. Oh iya, kebetulan kebun binatangnya punya salah satu artis Indonesia, Rainsya. Orang tua. Dia juga. Rainsya orang tuanya. Punya orang tuanya ini. Oh, punya orang tua Rainsya. Dan menarik banget, hewannya bervariasi. Apa, Bang? Dari Orang hutan. Unta. Baru ruang madu. Reptilnya. Tapi aku kecewa satu. Cuma satu enggak ada, naga. Aku nyari naga. Naga ya. Naga bonar. Nah, buah naga maksudnya, naga susu. 8.000 tuh. Dan pastinya sangat seru banget hari ini karena jarang-jarang bisa ngumpul. Soalnya apalagi nih ketemu Mala nih, dia jadwalnya sibuk banget. Cewek-cewek sibuk banget. Dia baru pulang dari Bukit Lawang ya. Gimana Mal? Ceritain Mal di Bukit Lawang gimana Mal? Banyak bukit enggak? Banyak air. Bukit Lawang seru. Ke sana yuk sekali-sekali buat video. Enggak, kami enggak pernah diajak. Iya. Kami enggak pernah diajak. Pasti ke sama teman-temannya. Iya. Ya aku dibayari kawan-kawanku. Terbukti kok. Benar-benar. Kok gratis ada cewek gratis juga ya? Cewek gratis. Temennya. Terus ada apa lagi sih di Bukit Lawang? Trekking gitu lah. Trekking ya? Banyak. Hutannya? Lumayan. Asik ya? Orang hutannya dibiarin. Oh gitu? Orang hutan apa orang hutan? Dibebasin gitu ya? Orang dibebasin, semua binatang dibebasin. Semua binatang lah, monyet, orang hutan. Semut termasuk, dibebasin semut. Kecoa. Hotelnya bagus-bagus loh. Hah? Serius? Hotelnya keren-keren ya udah. Kau nginep tidurnya sama cowok atau sama cewek? Sama cewek. Oh sama cewek. Asli mami. Aku lewat nengok Instagram cewek itu juga. Yuk lihat Instagram dia. Iya. Ya pokoknya menarik deh jarang. It's so hot ya. It's so hot. Yeah. Oke. Okay. Gak kualitas banget ya ngomongnya. Apa coba? Kualitas. Ya, pokoknya menarik banget lah hari ini. Jarang-jarang bisa kumpul gini. Kebetulan kan kita baru selesai juga proses recording nih. Lelah banget, jenuh. Nah, kita tinggal mixing ya. Ya minggu depan kita masuk lagi proses mixing. Ya mudah-mudahan nanti setelah puasa selesailah albumnya. Dan di tahun ini bakal bubar. Hey. Bubar perilisan. Pokoknya ditunggu. Juga buat kakak itu nih. Nah, terima kasih. Eh kakak. Bobi kak. Bobi. Pop Sophia. Ini Wowo. Pokoknya menarik banget lah. Ditunggu aja deh. Kabar-kabar selanjutnya. Kita bawa. Oke. Udah kak. Udah kali ya? Udah ya? Udah. Yalah. Oke. Nah, nyantai dulu lah. Oke, cuy.
Tadi habis dari taman hewan, terus ke Braga tadi makan dulu bentar. Terus sudah ada di lapangan ada maling nih. Kebetulan 2 hari yang lalu si Antar baru ngerayain ulang tahunnya yang ke 147. Selamat ulang tahun buat si Antar. Semoga makin maju, semakin kreatif, dan semakin keren deh kotanya. Dan untuk perayaannya selama seminggu ke depan sampai hari Sabtu nanti bakal banyak kegiatan di kota si Antar nih. Coba satu nih. Ada permainan tradisional. Ada permainan tradisional, terus ada apa lagi ya? Terus ada teater-teater lagi nanti. Ada musik, ada bazar, banyak. Oke. Hai, geng, sini ada Tupong. Terus ya. Ada skater siapa? Halo Tupong. Halo Tupong. Gimana perayaan ulang tahun center hari ini? Perayaan ulang tahun center ini cukup sangat keren di tahun ini. Lebih kreatif ya. Lebih kreatif, banyak-banyak nampak orang siantarnya lebih nampak sangat pandai berkreatif lah. Itulah bisa dibilang gitu. Apa kusruk? Ece-ece, kena kamera. Aku kroki bang. Gak macam-macam, aku biasa kena kamera. Harapannya gimana untuk kedepannya siantar? Harapannya untuk siantar ini semoga makin maju, sukses, dan orang-orangnya gak sombong-sombong semua. Dan yang mempunyai kreatif akan bisa ditunjukkan. Dan wadah kita bisa udah ada. Mau yang mural, mau yang skateboard, mau yang musik. Itu tunjukkanlah kreatif-kreatif plan. Udah, itu aja lah. Woi, tepuk tangan dulu buat tubuh. Ece-ece! Udah sama vokalis 420, Ari Lesmana. Gimana kira-kira suasananya hari ini? Wih, seru. Ini serbu semarak budaya Jatar. Harapannya gimana buat Ari Lesmana sendiri? Ya, harapannya semoga Jatar semakin berganda. Makin? Berganda. Berganda. Ya, berganda. Berganda. Oke. Terus kira-kira? Melihat situasinya seperti ini, menurut Ari Lesmana gimana sih sekarang kreativitas anak-anak Siantar? Semakin keren gak sih? Semakin keren tentunya. Ya, tentunya kita harus lebih bersemangat membangun potensi diri kita sendiri untuk memperkenalkan kota Siantar kita melalui karya-karya anak-anak mudanya. Oke, tentang buat Ari Lesmana. Oke, terima kasih banyak udah pantengin kita. Hari ini kita banyak banget agendanya tadi dari Taman Hewan. Iya, terus story. Lagi tadi. Terus Braga. Ke Braga tadi makan bentar sambil nengok penggelaran latihan. Terus kita keliling Kadam Malik ke Lapangan Merdeka melihat perayaan ulang tahun Siantar. Pokoknya keren banget, seru banget. Ketemu teman-teman skateboard. Iya, terus ketemu teman-teman skateboard Siantar. Dan sekali lagi saya ucapin makasih banyak buat semua teman-teman skateboard tadi. Dan terkhusus buat Siantar, selamat ulang tahun. Berapa, Char? Yang ke-147. Harapannya apa sih buat kalian? Ya, nggak jadi kota mati lah. Karena nggak jadi kota mati. Siantar makin keren. Makin buat anak muda, ada bioskopnya kalau bisa. Ya, makin keren dan makin kreatif. Pokoknya... sampai bioskop lah, nggak tolong. Bisa tolong nggak? Bisa tolong. Nggak apa-apa lah, nggak premier. Kita nggak pertama, nggak apa-apa. Seminggu lagi premier, nggak apa-apa. Pokoknya terus pantengin channelnya Sneak Ringan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Bye-bye. See you, bye-bye.